Hello guys, kembali lagi bersama aku Hendry Guy Japan. Ini sekarang aku lagi ada di Hokkaido, di Otaru guys, Otaru Canal. Lagi banyak yang foto-foto, bagus guys. Ini lagi summer guys. Aku mau makan seafood di sini karena di Otaru ini enak seafoodnya guys ya. Jadi pertama-tama kalau datang ke sini mesti foto di sini, lalu kita jalan ke sono. Ya, jalan ke situ ada restoran seafood di situ. Mau makan ini guys, ikan asin Jepang namanya hokke. Oke guys, aku pesen nasi ikan asin, kalau di Jepang namanya hokke guys, ikan hokke, sama sop kepiting guys. Mari kita makan. Yuk kita makan guys. Jadi kalau ikan asin di Jepang itu dikasih kecap ya, kasih kecap shoyu. Banyak durinya, durinya guys. Orang Jepang kalau minum kuahnya langsung dari piringnya guys. Enak, kayak makan ramen. Thank you.
ikan asin Hokkaido wangi guys. Durinya nggak terlalu habis guys, tapi ikan asinnya Hokkaido wangi. Oke guys, sudah selesai makan, yaitu tadi makan di restoran seafood di Otaru guys. Jangan lupa kalau misalnya lagi ada di Otaru, di Hokkaido, nyobain seafood di sini ya guys ya. Yuk, ini sekarang kita mau balik ke Sapporo guys ya. Sekarang lagi berada di Taman Odori guys di Sapporo. Sekarang tanggal 13 Juli. Bunganya lagi bermekaran, bagus guys. Ya. Ini Taman Odori ini panjang sekali sampai sana guys ya. Ini kalau waktu lagi Februari tanggal 6 sampai 12 itu ada Sapporo Festival Ice di sini ya. Itu Hokkaido Sapporo menjadi tempat yang lagi high season ya. Ramai sekali. Jadi kalau misalnya mau ke Hokkaido bulan Februari, bagus sekali guys ya. Oke, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa pencet subscribe, share, like, and comment guys. I'll see you next video. Bye.